Assalamualaikum semua, ketemu lagi dengan aku Fahri Akila. Hari ini aku mau bikin pisang goreng madu ala Bu Nani, tapi pakai resepnya Fahri Akila. Yang mau tahu resepnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, bahan-bahannya udah aku siapin. Ini ada tepung terigu, tepung beras, pisang raja yang udah matang banget, dan wijen, garam, gula pasir, dan pastinya madu. Oke, langsung aja kita buat ya. Kita masukkan tepung terigunya, lalu tepung berasnya. Masukkan juga gula putihnya, lalu sedikit garam, pastinya madunya kita masukkan ya. Untuk wijennya nanti aja kita masukkan. Setelah itu kita taruhin air sedikit demi sedikit sampai adonannya mengental ya. Kita campur dulu sampai merata agar tidak menggumpal-gumpal. Nah, adonannya udah kental, kita masukkan pisangnya ya. Pisangnya udah aku potong-potong. Kita campur semua sampai merata. Setelah itu kita masukkan wijennya ya. Kita masukkan semua wijennya, lalu kita campur lagi. Nah, ini udah siap digoreng. Saatnya kita menggoreng. Nah, di sini wajannya udah panas dan minyaknya juga udah panas. Saatnya kita menggorengnya. Kalau kalian punya cetakannya, pakai cetakan ya supaya kelihatan cantik dan bundar. Karena aku nggak punya cetakan, jadi aku pakai manual aja. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa dibalik-balik, dan apinya jangan terlalu besar ya, sedang aja karena takutnya nanti gosong di luar tapi masih mentah di dalam. Oke, nah ini udah mateng, saatnya kita angkat. Harum banget. Nah, di sini udah mateng, saatnya kita icip-icip. Rasanya itu enak banget ya. Nah, udah, makasih udah nonton video aku. Selamat mencoba. Assalamualaikum.